Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi tuan-tuan, tanpa kita memanjangkan mukaddimah kita pada malam ni, kita sambung dengan kita punya perbahasan semalam berkaitan dengan bab puasa daripada fiqah mazhab al-Imam Nasir Sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Dan kita sambung dengan muka surat terakhir daripada nota kita, tuan-tuan. Kemudian baru kita akan tambah daripada buku yang lain. Qala al-musannif rahimahullah, wa min tamami as-sawmi tahri al-iftari 'ala al-halali. Dan antara kesempurnaan puasa ialah taharril iftari alal halal, iaitu kita usaha, tahari ni kita cuba berusaha untuk kita berbuka puasa dengan perkara yang halal, iaitu dengan makanan yang halal. Wa adamul istikthari minal akli, dan kita tidak makan dengan banyaklah, sekadar keperluan kita, tuan-tuan. Dia bukan jadi macam satu festive, tak, bukan macam satu musim untuk qada. Kita punya 3 meal sehari yang kita tak boleh nak makan daripada pagi, tengah hari, tak, minum petang, makan waktu rehat pukul 10 pagi. Jadi benda ni, tuan-tuan, kita semua tahu di sana berlaku banyak pembaziran, tak, ketika mana kita pergi ke bazir Ramadan kita. Tak, banyak benda lah kita tak jaga mata kita kerana jaga bazar Ramadan kita tu. Tak habis zikir pada waktu petang, Quran kita tak habis, wanita-wanita sibuk dengan memasak sampai Quran tak habis, zikir tak habis. Jadi bulan ibadah tu dah tak jadi bulan ibadah. Kalau kita tengok orang-orang yang mana puasa mereka kerana syariat, berbuka mereka kerana syariat, hidup mereka simple. Tak salah, tuan-tuan, untuk kita makan sedap. Tak salah, kita tak kata satu kesilapan. Dah hari ni tuan-tuan nak makan nasi ayam, esok nak makan nasi arak, tak ada masalah. Ini manusia biasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada kita. Dan untuk kita makan apa kita suka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi guideline. Dan supaya apa? Supaya kita makan yang halal, kita makan benda-benda yang baik, kita tidak membazir. Kalau kita mampu sekalipun untuk beli banyak benda, banyakkanlah sedekah pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah, ajwadan nas, paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling pemurah pada bulan Ramadan. Jadi berpada-pada, tuan-tuan, wa adamul istikthari minal akal, dan kita tidak makan dengan banyak. Wa yanbaghi al istikthar minas sawmi, dan amat dituntut sekali untuk kita perbanyakkan puasa. La siyama, tak, tambahan ataupun terutamanya al-ayyamal fadilata fi syara', iaitu pada hari-hari yang ada kelebihan, tak, di sisi syara'. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik bagi taufiq. Maka habislah matan kita, tuan-tuan. Cuma di dalam kitab-kitab yang lain disebut banyak lagi perkara-perkara yang mana disunatkan untuk kita lakukan ketika mana kita berpuasa. Antaranya yang disunatkan adalah ta'jilul fitr. Adalah ta'jilul fitr, iaitu kita cepatkan berbuka puasa, iaitu setelah kita yakin masuk waktu. Setelah kita yakin masuk waktu, dak, kita cepatkan berbuka puasa. Kecuali ketika mana kita syak, ketika mana kita ragu-ragu, terutamanya ketika mana mendung, dak, kita nampak gelap, tapi tengok jam. Zaman sekarang tak ada masalah lah, sebab kita ada kalender, kita ada jam. Dan biasanya kalender jam kita ni tak salah lah, tuan-tuan. Kecuali kalau amalan saya, kalender dah ada, jam kita tak tahu betul ataupun tidak betul. Biasanya kita orang check 3 jam. Tak, 3 jam. Jam kawan, jam saya, jam kawan seorang lagi, kita tengok. Kalau ittifak dan waktu dalam kalender dah masuk, kita buka puasa. Kalau ada keraguan, maka kita akan tunggu. Sebab apa dia panggil? Kalau kita ragu-ragu, kita syak, tak, kita tak boleh buka puasa. Kecuali jika kita ijtihad. Jika kita ijtihad,
dan telah terhasil ghalabatil dhan, iaitu orang kata satu overpower, apa dia panggil, overpowered thought, satu keyakinan, sort of keyakinan telah ada di dalam diri kita, maka kita boleh berbuka puasa. Cuma bila kita berbuka puasa kerana ijtihad, dia ada dua keadaan. Mungkin ijtihad kita betul, mungkin ijtihad kita salah. Tiga keadaan. Mungkin ijtihad kita betul, mungkin ijtihad kita salah, dan mungkin kita tak tahu ijtihad kita betul ataupun salah. Ijtihad kita betul, tak ada masalah. Kita tak tahu ijtihad kita betul ke salah pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita punya ijtihad salah, tak, maka dalam mazhab kita kaedah dia tidak ada kiraan bagi ijtihad yang tersalah. Maka kita kena qada balik puasa kita. Jadi tuan-tuan, ta'ajulul fitr, tak, apabila yakin masuk waktu. Apabila yakin masuk waktu. Kalau kita ada syak, ragu-ragu, it's better to delay tak kita punya iftar mungkin 5 minit, 10 minit sehingga hilang keraguan tersebut. Boleh tuan-tuan? Dan ta'ajulul fitr, kita mempercepatkan berbuka puasa ini berdasarkan hadis yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Imam Muslim rahmatullahi alaih, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr. Dak, selagi mana umat aku mereka mempercepatkan berbuka puasa, maka mereka akan berada di dalam kebaikan. Adapun Imam Ahmad rahmatullahi alaih di dalam satu riwayat dia kata apa, wa akharus suhur, dan mereka melewatkan makan sahur. Jadi tuan-tuan, berbuka puasa ni satu benda yang wajib. Berbuka puasa ni satu benda yang wajib. Sebab apa dalam mazhab kita, kita dilarang, orang biasa macam kita dilarang daripada saum wisal, iaitu kita menyambung puasa 2 hari, 3 hari berturut-turut tanpa kita berbuka puasa langsung. Antara maghrib sampai ke subuh kita tak makan langsung. Kita tidak bersama dengan isteri. Dah, ini haram. Kalau kita tak makan sebab kita tak selera tak apa. Tetapi kalau dengan niat ibadah ataupun niat qurbah nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam mazhab kita haram. Yang boleh buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis, sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu tak sama macam aku. Tak, kamu ni tak sama macam aku. Aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kata para ulama dari sudut rohaniat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dak, Nabi SAW tidak rasa lapar, Nabi SAW tidak rasa dahaga, dan Nabi SAW ada kekuatan untuk melakukan ibadat dan melakukan tanggungjawab seharian baginda. Jadi fitr ni wajib dalam mazhab kita, untuk kita berbuka puasa tu wajib. Jadi tuan-tuan, hatta para ulama mengatakan kalau kita tak ada apa dah nak makan, minuman tak ada, makanan tak ada, dan kalau kita ada isteri ataupun ada hamba, maka kita disuruh berbuka puasa dengan berjimak dan bersetubuh dengan mereka. Dalam kitab dia kata, fa'in lam yajid illal jima' aftara alih. Kalau dia tak ada benda dah dia boleh buka puasa, maka dia kena jimak untuk dia buka puasa. Jadi tuan-tuan, antara sunat-sunat kita berbuka puasa juga ialah kita buka puasa, tak, kita makan rutab dulu. Kita makan rutab dulu. Kita makan rutab, iaitu saya nak bagi tahu rutab macam mana, tak tahu. Iaitu tamar yang masih lagi, orang kata, alah, kalau tuan-tuan tengok dalam TV tu kan, tamar yang masih muda, tak, kita nampak macam muda tu. Rutab ni macam tamar yang muda yang dijual dengan tangkai-tangkai dia tu. Tu rutab. Kalau tuan-tuan pernah pergi umrah dan seumpamanya, banyak orang jual dekat Masjid Quba dan seumpamanya. Kalau tamar ni yang dah kering, tamar ni iaitu buah kurma yang dah jadi kering, itu tamar. Mula-mula rutab, kemudian busur, kemudian tamar. Busur tu saya tak ingat dia punya takrifan. Tetapi senang cerita kita makan tamar lah. So kalau tuan-tuan berkemampuan, tuan-tuan boleh beli rutab. Tak. Kalau tuan-tuan tak berkemampuan, mahal sangat orang jual di Malaysia, tuan-tuan guna tamar. Itu sahaja. Kemudian kalau tidak ada, tak, tuan-tuan minum air zam-zam. Kalau tidak ada, minum air zam-zam. Kemudian kalau tidak ada air zam-zam, maka tuan-tuan boleh makan benda-benda yang manis tetapi tidak disentuh oleh api, seumpama zabib, susu, madu. Tak. Dan kalau
tidak ada juga benda tu, maka tuan-tuan boleh makan benda-benda yang disentuh oleh api, macam kuih-muih dan seumpamanya. Walidhalika qala ba'dhum, sebahagian ulama mereka buat satu syair, famin rutabin falbusru fattamru zamzamu famaun fahulwan thumma halwa lakal fitru. Dia sebut mula-mula rutab, kemudian busur, kemudian tamar, kemudian air zamzam. Kalau tak ada air zamzam, air biasa. Kalau tak ada air biasa, tak, benda-benda yang manis macam zabib, susu dan seumpamanya. Kalau tak ada, baru kita makan tak makanan-makanan yang manis. Jadi tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi SAW, baginda sebelum semayang, baginda akan makan dulu. Tak, makan beberapa rutab, fa illam yakun fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, iaitu buah tamar yang masih lagi orang kata fresh tu, maka Nabi SAW akan makan tamar. Kita sebut tamar jugalah, tamar tu yang kering tu lah. Fa illam yakun hasa hasawati mimma, kalau tidak ada, maka Nabi SAW akan minum air, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Cuma tuan-tuan, sunnah untuk kita buka dulu, bukan kita semayang dulu, sebab ta'ajjulul fitr. Cuma timbul isu, kita tengok bila bulan Ramadan viral dalam Facebook, tak, ada dua puak yang kata daripada kita kena dahulukan makan sebelum kita pergi semayang berjemaah dan seumpamanya. Maka keluarlah hadis Ibnu Umar, dak Ibnu Umar makan ketika mana imam sedang lead solat di dalam masjid dan seumpamanya. Tuan-tuan, dia dalam Islam ni dia ada satu benda yang kita nama sebagai asal. Benda yang orang kata benda yang bersifat general, yang pertama sekali. Dan satu lagi kita ada benda yang bersifat mustathnayat, iaitu pengecualian. Benda yang mana bukan bersifat asal tapi benda yang bersifat sampingan. Jadi tuan-tuan, kes Ibnu Umar dan seumpamanya, orang kata benda tu kes sampingan. Kes sampingan iaitu sekali-sekala berlaku, dan dia tak sebut pada bulan Ramadan pun, kalau tak silap saya dalam hadis. Tak, iaitu benda yang mana sekali-sekala berlaku dalam keadaan mereka ni jaga solat berjemaah mereka, mereka jaga waktu solat mereka untuk solat bersama dengan imam. Tapi ada ketika-ketika bila mereka terlalu lapar, tak, sahabat-sahabat kebanyakan daripada mereka miskin, sekali-sekala makanan datang dan dekat dengan waktu solat, maka mereka akan pergi untuk menunaikan solat. Bahkan dalam Syama'il kita baca Nabi SAW, tak, dalam keadaan lapar baginda sekalipun, bila ada orang jemput datang makan dan seumpamanya, Nabi makan-makan dan Nabi berhajat lagi kepada makanan tu. Tapi bila azan, Nabi SAW pergi semayang dulu, kemudian Nabi SAW balik dan Nabi SAW akan sambung makan. Maksudnya Nabi berhajat. Dalam riwayat Syama'il tu, Nabi SAW ni jarang makan banyak, illa ala dhafaf, kata Aisyah dan seumpamanya radhiyallahu ta'ala anha, illa ala dhafaf, iaitu bila Nabi SAW jadi tetamu, pada waktu tersebut sahaja Nabi makan banyak. Nabi berhajat kepada makanan untuk makan banyak, untuk hilangkan dak Nabi SAW punya kelaparan dan untuk dapatkan tenaga. Na'udzubillah, Nabi SAW pelahap, dak lepas makan pun pergi semayang, datang makan lagi. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, dak Nabi SAW jaga waktu solat. Jadi kita hari ni bukan kita tak bagi orang makan, suruh pergi semayang berjemaah, dak azan maghrib dilaungkan kemudian kita terus pergi semayang sampai tak buka puasa. No. Tetapi masalahnya sekarang, makan kita tu macam mana? Makan kita tu macam mana tuan-tuan? Makan kita tu macam mana? Yang kita kata Nabi SAW, sahabat, mereka bila ada makanan, mereka akan semayang dulu. Mereka akan makan dulu, baru mereka semayang. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata, aku suka untuk jadikan makanan aku sebagai ibadat. Tak, berbanding aku jadikan solat aku sebagai adat. Iaitu mereka dahulukan makanan bila mereka berhajat. Tetapi makan yang macam mana? Lukmah-lukmatin tuan-tuan, satu suapan, dua suapan. Bukan macam kita nak habiskan satu meja panjang ni. Tak, kita punya borongan daripada pukul 5 petang sampai pukul 7 malam. Jadi tuan-tuan, even saya sendiri pun, cuma di surau kita, di masjid kita, kita tahulah. Tak, biasanya iqamah selepas 15 minit. Tak, maghrib. Orang kampung kehidupan simple tuan-tuan, tak ada jam, tak ada apa. Jadi, tak, bila kita azan, kita buka puasa dengan tamar, dengan air, dengan kuih. Kemudian kalau rasa lapar sangat, boleh makan satu senduk, dua senduk nasi. Tak cukup lah, ke mati kalau tak makan satu pinggan, dua pinggan. Jadi still lagi sebenarnya, kita tidak terkejar-kejar pun. Biasa kita dah tahu kan, 15 minit ataupun, biasanya orang buat 15 minit lah. Tak, jarang benar orang buat 20 minit, 15 minit. Orang akan iqamah selepas azan 15 minit. Jadi tuan-tuan,
Kalau rasa takut terkejar-kejar, dan tuan-tuan ada, kalau orang bujang bolehlah amal macam ni, bawa makanan pergi masjid. Tapi kalau orang mana ada anak, isteri, dan untuk rasa orang kata kebahagiaan berbuka puasa bersama, tak ada masalah. Makan kuih sembang lebih kurang. Tak, kalau rasa nak makan nasi, makan. Kita ready dengan pakaian solat kita, dengan kita punya wudu, kemudian lepas tu bersugi, terus pergi semayang. Benda yang tak ada masalah, tuan-tuan. Jadi benda yang dibahaskan di dalam Facebook seolah-olah macam salah pula kalau orang tu pergi semayang dulu, seolah-olah membelakangi hadis, tidak faham hadis. Bila ada makanan, maka kena dahulukan makanan. Maidah ni apa, tuan-tuan? Maidah ni ialah makanan yang terhidang biasanya. Makanan yang terhidang, makanan yang terhidang dah ada di atas meja, barulah kita pergi makan. Barulah kita makan dan kita tidak pergi menunaikan solat berjemaah dulu. Tapi kalau kita sengaja hidang dulu, tak tiap-tiap hari hidang dulu sama, apa kerah lagi tu? Memang kita kena makan sama lah. Padahal kita tak berhajat sangat pun. Especially selepas 3-4 hari kita puasa, dia dah jadi habit kita. Faham tak? Dia dah jadi habit. Antara satu sebab ustaz kami bagi tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak melarang daripada puasa wisal ataupun melarang daripada saddus sawum, iaitu tiap-tiap hari puasa, puasa. Sebab apa? Dia kata dah tak rasa kesusahan dia. Manusia ni bila dia jadi habit, benda itu tak ada apalah. Jadi puasa, maksud asal daripada puasa tu dah semakin hilang. Sebab apa? Dia hanya jadi kes kita ubah waktu makan saja. Pukul 6 ataupun pukul 5.30, kemudian kita makan malam. Dan lepas tu kita makan lagi dalam pukul 10, pukul 11. Kita hanya ubah kita punya timetable untuk meal seharian kita. Sebab tu tidak disyariatkan untuk kita puasa wisal ataupun sardus saum, iaitu kita berterusan puasa. Dia nak kalau boleh kita buat macam puasa Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu satu hari puasa dan satu hari kita berbuka. Satu hari puasa, satu hari kita berbuka. Supaya apa? Benda itu jadi ibadah dan benda itu bukan menjadi rutin. Ini antara benda yang diberitahu oleh ustaz-ustaz kami, wallahu alam. Dan antara perkara yang sunat dilakukan pada waktu puasa ialah takhirus suhur, iaitu kita melewatkan suhur. Dan dalam masalah suhur ni, bersahur ni, dia ada dua. Satu, bersahur itu sendiri sunat, dan satu lagi melewatkan sahur. So ada dua sunat di situ. Dan sahur ni biasanya bila masuk separuh daripada malam. Bila masuk daripada separuh daripada malam, maka itulah waktu untuk kita bersahur. Kalau sebelum itu, kita tidak namakan sahur. Jadi tuan-tuan, malam bermula daripada waktu maghrib dan sehinggalah tulu'ul fajar. Tak, tulu'ul fajar ialah naiknya fajar sadiq, menandakan masuk waktu subuh. Jadi let's say kita kata maghrib kita pukul 7, kemudian fajar kita masuk dalam pukul 6. Tuan-tuan kira ada berapa kat situ? Berapa jam? Tuan-tuan bagi 2. Jadi itu merupakan nisful lail. Itu merupakan separuh daripada malam. Nisful lail ni bukan pukul 12. Dia mengikut waktu masuk maghrib dan bila fajar. Jadi kita bahagi 2. Itu nisful lail. Dan daripada nisful lail itulah bermulanya waktu untuk kita bersahur. Jadi tuan-tuan, dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu semua bersahur kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Dan yang paling afdal ialah kalau kita bersahur dekat-dekat nak masuk waktu subuh, sekiranya antara habis kita bersahur dengan waktu subuh tersebut, kita boleh baca dalam 50 ayat Al-Quran. Let's say kita kata dalam 15 minit, 20 minit sebelum azan, dah azan subuh, kita bersahur dan kita habiskan sahur. Lepas tu kita boleh berwudu nak, kalau nak sambung solat ataupun kita nak baca Quran dan seumpamanya. Ini antara waktu yang paling baik. Selagi mana tuan-tuan dia tidak berada dalam syak. Kalau dia syak, masuk dah keluar waktu ataupun belum, dah keluar waktu ataupun belum, maka dia kena cepatkan sahur dia. Dia kena cepatkan sahur. Kalau dah sampai kepada syak, tak boleh, dia kena cepatkan sahur. Dan dalam masalah syak, tak masuk masuk subuh ataupun tidak masuk subuh, sama juga dengan kes syak berbuka puasa ataupun tidak berbuka puasa, iaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tuan-tuan, kita yakin bahawasanya waktu subuh dah masuk. Kita dah tahu memang exact waktu subuh dah masuk. Sebab kita pandai tengok dia punya tanda-tanda, maka kita kena berhenti sebelum that particular time. Kemudian kalau kita syak, maka kalau kita syak memang kita kena awalkan.
Dan kalau kita ijtihad pun tak ada masalah, tapi dengan syarat ijtihad kita, tuan-tuan, tidak terbukti salah. Tidak terbukti salah. Kalau kita terbukti salah dalam ijtihad kita, maka apa akan berlaku, tuan-tuan? Maka kita kena qada puasa kita. Benda banyak berlaku, pahala insya-Allah dapat. Ada macam di madrasah berlaku. Madrasah kami mazhab Hanafi, ada budak-budak puasa sunat. Adalah hari-hari tak tahulah macam mana berlaku, ada orang yang mana azan awal maghrib, dia salah tengok jadual ke apa ke, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok-tengok senyap, budak-budak buka puasa dah. So bila lepas maghrib, ustaz beritahu siapa yang mana dah buka puasa sebelum waktu yang sepatutnya, maka dia kena qada, wajib qada. Mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih wajib qada. Mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih tak wajib qada sebab dia puasa sunat sahaja. Faham tak? Hatta dalam mazhab kita, tak, kalau kita nak batalkan puasa sunat kita, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab al-mutatawwi' amiru nafsih. Orang yang mana buat semayang sunat, puasa sunat, dia ialah ketua bagi diri dia. Kalau dia nak sambung, dia sambung. Dia tak nak sambung, dia boleh berhentikan. Cuma dalam mazhab kita, sunat untuk kita qada balik. Nampak, tuan-tuan? Dan dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, bersahur ni, tak, dia bukanlah untuk kita makan sebagai tampungan keesokannya. Tak, sahur ni, it depends on individu tu lah. Kalau individu tu rasa dia nak makan banyak sebab dia kerja berat pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita kenyang sekalipun, ini kes dia yang berlaku, tuan-tuan. Dia kata, oh kenyang dah, makan banyak dah. Tak, pukul 10, pukul 11 dia tak larat dah. Jadi tuan-tuan, sahur ni walau bijura'ati mak, walaupun dengan hanya satu tegukkan air, maka kita disunatkan untuk kita bersahur. Boleh tak? Dan ketika mana kita berpuasa juga, kita disuruh untuk tidak bercakap benda-benda yang fahish, benda-benda yang keji. Sebagaimana kita bagi tahu semalam, tak, kita tidak di kita tidak boleh untuk mengumpat ni. In general memang kita tak boleh mengumpat. Kita tidak boleh untuk mengadu domba. Kita tidak boleh bersumpah dusta. Kita tak boleh buat benda-benda ni. Benda ni orang kata antara kabirah, benda-benda bersifat dosa besar, tuan-tuan. Tak, tetapi pada bulan puasa lagi-lagi kita kena usaha, tak, bagaimana kita tidak melakukan perkara tersebut. Sebab mengikut muhakkikin para ulama kita, sebagaimana pahala berganda mengikut tempat dan masa, dosa juga berganda mengikut tempat dan masa. Ramai para ulama mengatakan bahawasanya sebagaimana pahala berganda mengikut tempat dan masa, begitu juga dosa berganda mengikut tempat dan masa. Tuan-tuan boleh balik baca fatwa para ulama tentang isu ni. Jadi pada bulan Ramadan, tuan-tuan, sebagaimana pahala digandakan, dosa pada bulan Ramadan juga akan digandakan. Sebagaimana amalan kebaikan akan digandakan di Mekah, di Madinah, begitu juga dosa di tempat-tempat tersebut akan digandakan. Ya zambillah, kita berada di tempat yang sepatutnya kita dekat dengan Allah, kita manusia masih lagi jauh daripada Allah dan melakukan kesilapan. Jadi tuan-tuan, dan dalam masa yang sama, kita tidak disunatkan untuk tidak bercakap. Tidak disunatkan untuk tidak bercakap atas dasar kita berpuasa. Bahkan agama kita ni agama yang mu'tadil, agama yang mana moderate, agama yang pertengahan. Ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak, dia tengok satu orang lelaki, nak, dia sedang berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya siapa lelaki tersebut. Maka mereka bagi tahu, ini adalah Abu Israel. Dia bernazar untuk dia berdiri dan dia tidak duduk, dia tidak berteduh, dia tidak bercakap dan dia nak puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, muruh an yatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma sawmah. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat untuk cakap kepada lelaki tersebut supaya apa, bercakap dan cari teduhan, duduk. Dan dalam masa yang sama, dia sempurnakan dia punya puasa. Benda ibadah yang baik kita support, tak ada masalah. Tetapi perincian-perincian, tak, cara-cara yang mana tidak ada daripada syarak kita, daripada syariat kita yang bersifat rahbaniyah, tak, benda yang bersifat menyekat ataupun memotong kita manusia ni daripada sifat manusia yang Allah bagi, tak, jadi macam rahib-rahib dan seumpamanya, maka benda ni kita kena buang. Adapun ibadat tu kita kena kekalkan. Jadi tuan-tuan, dalam masa yang sama, orang-orang yang berpuasa kita kena jaga, tak,
kita punya mulut terutamanya daripada ribah, mengumpat dan seumpamanya. Ketika mana membahaskan bab i'tikaf daripada kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, guru kami kata maksud daripada i'tikaf adalah untuk kita ingat mati. Nak kita seclude diri kita, nak kita duduk di satu tempat, kita ibadah, kita zikir, baca Quran, dan kita jauhkan diri kita daripada manusia. Tetapi perkara yang mana menjadi satu perkara yang patut kita rasa sedih lah hari ni, i'tikaf ni jadi macam bazar. I'tikaf jadi macam bazar. Tak, kadang-kadang pada malam 27, tak, malam yang memang orang bagi kata harapan tinggi lah untuk Lailatul Qadar, tak, berlaku. Jadi tuan-tuan, kata ustaz-ustaz kami, tak, kita habiskan 27 hari pahala puasa kita dan qiyam kita, terawih kita dengan mengumpat pada malam 27. Pada malam 27 tu jadi malam umpatan, malam cakap mengapu-mengaban, tak, di dalam masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala pula. Jadi dia kata iktikaf yang paling baik ialah tuan-tuan cari tempat yang orang tak kenal tuan-tuan. Bahkan para ulama kata masa iktikaf ni bukan masa untuk dars, bukan masa untuk mengajar itu ini. Tak, masing-masing sibuk dengan hal masing-masing, dengan ibadah, dengan tilawah, dengan zikir. Tak, kalau tuan-tuan malas nak baca Quran, malas nak semayang, malas nak bangun, tuan-tuan tidur. Itu lebih baik daripada tuan-tuan duduk kemudian bersembang, kemudian itu, kemudian ini, last sekali habis pahala puasa 27 hari dengan pahala qiyam 27 hari. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dan bulan Ramadan bukan bulan dars tuan-tuan. Bulan Ramadan bukan bulan mengaji. Bulan Ramadan bulan ibadat. Apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita? Tak, panggil penceramah tak untuk bagi ceramah di antara 4 rakaat semayang tarawih berjam, kadang-kadang sejam. Sampai kan lepas tu orang lagi balik. Qiyam tuan-tuan, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW, itu yang perlu kita aulakan. Nak buat dars, buatlah lepas subuh ke, waktu zuhur ke, waktu rehat orang tak makan. Tetapi pada waktu malam, tak, kita buat qiyam sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Baca Quran panjang-panjang, walaupun kita tak faham. Walaupun kita tak faham tuan-tuan, satu juzuk satu malam itu yang paling baik. Disebut di dalam kitab-kitab fiqah, satu juzuk satu malam. So dalam masa 30 hari, secara linangnya, secara tenangnya, kita boleh habiskan baca bagi imam dan juga dengar Quran 30 juzuk bagi makmum. Tak. Kemudian lepas tu kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat ceramah ke apa, terpulang. Orang nak dengar dia boleh dengar, orang tak nak dengar dia kerja dia boleh balik. Maksudnya kita jangan memaksa. Kita jangan memaksa tuan-tuan. Hari ni kita jauh daripada Quran, kita banyak bersembang. Bulan Ramadan ni bulan ibadah tuan-tuan, untuk tilawah, zikir, untuk banyakkan bacaan Quran, untuk banyakkan solat sunat. Tapi apa yang berlaku di kalangan kita atas nama ilmu? Kita kata ilmu, ilmu. Sedangkan ulama dulu ilmu, masya Allah. Tapi dalam masa sama amal mereka, masya Allah. Tu calo, habis dah lah tak? Antara perkara-perkara yang mana kita disunatkan untuk buat ketika mana kita berpuasa. Pada bulan Ramadan. Sahih, cumanya ulama kata adakah benda itu terbuka sampai sekarang ataupun benda itu khusus untuk satu orang wanita yang bertanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu ada dalam Bukhari Syarif tak silap saya. Al-umrah fi Ramadan kan. Ala kulli hal, memang ada, cuma ulama berbeza dalam memahami. Dan ustaz-ustaz kami kata apa, fadlullahi wasi'. Dan Allah Subhanahu Wa Taala punya kelebihan ni memang luas lah. Jadi tuan-tuan boleh daftarlah nama tuan-tuan nak pergi dengan saya Pesada Oasis. 3 jemaah 10 hari 10 hari 10 hari tu memang saya ada duduk di sana, insya-Allah kalau Allah mudahkan. Jadi tuan-tuan boleh lah dapat pahala haji. Duduk dengan saya pula kau besar pahala. Boleh eh? Jadi tuan-tuan, musannif rahmatullahi alaihi kata wa yambaghi al-istiktharu min as-sawm la siyama al-ayyam al-fadilah. Boleh ke ngepen ni? Boleh tak ngepen benda kebaikan. Wa yambaghi al-istiktharu min as-sawmi la siyama al-ayyam al-fadilah fi syara'. Dan sepatutnya kita memperbanyakkan puasa dan terutamanya pada hari-hari yang ada kelebihan dak di sisi syarak.
Jadi tuan-tuan, antara hari-hari yang ada kelebihan di sisi syarak ialah hari Isnin dan juga Khamis. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dak baginda dak selalu puasa pada Isnin dan juga Khamis. Dan apabila ditanya, baginda Nabi SAW kata, innahuma yawmani tu'radu fihimal a'mal. Isnin dan Khamis ini merupakan dua hari yang mana amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika mana amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dan antara hari yang sunat dipuasakan juga ialah hari Yaum Arafah. Nah, Yaum Arafah pada hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Nah, 9 Zulhijjah ini merupakan hari yang sunat untuk kita puasa, dan dalam hadis Muslim akan menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas itu. Dan secara umumnya juga berdasarkan hadis yang tidak ada satu amalan pun yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala sukai berbanding dengan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, para ulama mengatakan kita kena banyakkan amalan-amalan pada 10 hari tersebut, dan antara amalan tersebut ialah puasa. Tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaih, beliau ada tulis satu kitab, tuan-tuan tahu kan, Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ni dia cerita tentang wazifah setahun. Tak, amalan setahun pada bulan-bulan Islam, apa yang kita kena buat, apa yang disunatkan untuk kita buat. Jadi tuan-tuan, kita dah dengar banyak kali hadis, kita dah hafal sahih daif, kita dah dengar perbahasan para ulama itu ini. Tetapi yang tinggal sekarang yang kita tak buat ialah kita tidak amal. Jadi kita kena usahlah tuan-tuan. Adapun yang hari Arafah ni disunatkan bagi satu orang yang mana dia berada di dalam, dia tidak terlibat dengan urusan haji. Disunatkan untuk dia berpuasa. Macam kita duduk kat kampung kita. Nah, kita disunatkan untuk berpuasa. Adapun orang yang mana terlibat dengan urusan haji yang berada di Arafah, nah, kalaulah benda itu tidak memudaratkan dia, maka dia boleh puasa. Kalau memudaratkan dia, menyebabkan dia jadi letih dan seumpamanya, maka tidak disunatkan untuk dia berpuasa. Bahkan dia sibuk dengan amalan-amalan yang lain, zikir, tilawah, doa dan seumpamanya. Dan begitu juga disunatkan untuk puasa hari Ashura. Tak, hari Ashura, sebagaimana kita tahu, hari Ashura ni ialah hari mana Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun. Dan hari Ashura ni juga, kata para ulama, diwajibkan untuk berpuasa sebelum difardukan puasa pada bulan Ramadan. Apabila puasa Ramadan telah difardukan, hari Ashura dia punya status bertukar jadi sunat sahaja. Nampak tuan-tuan? Kemudian hari Ashura disunatkan juga untuk kita puasa dengan satu hari sebelum Tasu'a. Sebab ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalaulah aku hidup lagi, dak pada tahun hadapan aku akan puasa juga pada hari yang ke-9. Sebab apa? Yahudi mereka puasa pada hari ke-10 sahaja. So Nabi SAW nak buat amalan tersebut, dan dalam masa yang sama Nabi nak berselisih dengan Yahudi. Sebab tu kata para ulama, it's better to fast hari ke-9 dan juga hari ke-10. Kalau kita tak mampu hari ke-9, maka kita boleh puasa hari ke-10 dan juga hari ke-11. Bahkan sebahagian ulama antaranya Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, dia kata it's better untuk kita puasa ketiga-tiga hari tersebut. Antara hari yang disunatkan untuk kita berpuasa ialah Ayyam Bidh, hari yang putih, iaitu pada waktu bulan mengambang putih cerah, kita boleh nampak alam buana ni. Nah, hari ke-13, hari ke-14 dan juga hari ke-15. Ini antara disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dan begitu juga sittah min Syawal, 6 hari daripada Syawal. 6 hari daripada Syawal. Kalau orang ada puasa qada sekalipun, disunatkan untuk dia puasa 6 hari Syawal dulu. Ini pendapat sebahagian daripada ustaz-ustaz kami. Dia kata sebab 6 Syawal ni dia ada fadilat dia tertentu, dan dia ada waktu yang pendek. Tak, dalam masa 1 bulan itu sahaja. Adapun qada puasa Ramadan, kita ada masa setahun kita boleh qada. Kita ada masa setahun kita boleh qada. Tak ada masalah. Hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, tak, dia qada puasa dia
dah dia qada puasa dia dekat-dekat Ramadan yang nak datang pada bulan Syaban. Sebab apa? Beliau sibuk dengan urusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebahagian daripada ustaz-ustaz kami kata memanglah qada itu wajib, tetapi ala tarakhi. Qada tu ala tarakhi, iaitu kita ada satu tempoh masa yang panjang untuk kita qada. Dan ini merupakan satu perkara yang besar dari sudut sunat 6 Syawal ni. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, kita boleh settlekan 6 Syawal dahulu, kemudian lepas tu barulah kita qada, nak mengikut kesesuaian dan mengikut kelapangan masa yang kita ada. So kita boleh dapat dua-dua. Dan sebahagian ustaz-ustaz kita tidak galakkanlah untuk kita gabungkan antara puasa Syawal dengan puasa qada. Apa lagi ya? Puasa sunat tuan-tuan. Dan dalam mazhab kita ada hari-hari yang mana kita diharamkan berpuasa. Ini tak ada dalam matan kita, dalam teks kita, cuma tuan-tuan ingatlah hari-hari yang mana kita tak boleh berpuasa. Ada 5 hari. 5 hari yang kita tidak boleh berpuasa. Yang pertama sekali hari raya puasa, yang kedua hari raya haji. Tak sah pun kalau kita nazar untuk berpuasa pada hari tersebut. Haram. Tak sah. Dan tak wajib untuk dia makan pun pada hari raya dengan pada hari raya haji dengan hari raya puasa. Cuma dia jangan niat puasa sahaja. Kalau dia tak makan sebab dia tak selera dan seumpama, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak makan, niat puasa haram. Dan kalau dia bernazar untuk berpuasa pada hari tersebut pun, nazar dia lam yan'aqid, kata para ulama, nazar dia tidak dikira. Dan yang kedua, dua lah tadi tak? Raya puasa satu, raya haji satu. So yang ketiga, keempat, kelima ialah ayyamut tasyriq, iaitu hari ke-11, 12 dan juga 13 daripada Zulhijjah. Kita puasa, no, kita beraya haji hari ke-10, betul tak? Hari ke-11, 12, 13 dinamakan sebagai ayyamut tasyriq. Kenapa dinamakan sebagai ayyamut tasyriq? Sebab pada hari tersebut, selepas binatang-binatang sembelihan dikorbankan pada hari ke-10, jadi pada waktu tersebut banyak daging-daging. Tak, banyak daging-daging. Ada yang disalai, ada yang dimasak. Jadi Nabi SAW kata ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari mina, iaitu tashrik tu, 11, 12, 13 tu, insyaAllah kita akan bahas sikit sebanyak tuan-tuan pada sesi-sesi yang akan datang tentang masalah haji dan umrah ni. Dan ayyamu mina, hari mina, hari mina tu hari tashrik lah. Hari 11, 12, 13, hari ketika mana kita melontar jamrah tu kan. Ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum, wa zikrillahi ta'ala, dan juga hari kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu hari yang mana haram untuk kita berpuasa. Ada satu lagi hari, hari yang mana haram untuk kita berpuasa ialah hari syak. Hari syak. Cuma apa itu ta'rif hari syak? Iaitu hari yang mana orang tak tahu hari tu 30 Syaban ke hari tu satu Ramadan. Orang tak tahu syak, orang syak 30 Syaban ke satu Syawal. Dan dia ada dua kriteria untuk satu-satu hari itu dikira sebagai satu hari syak. Apa kriteria yang pertama? Iaitu pada hari 29 Syaban, ketika mata tengok anak bulan, hari tersebut cuacanya okey. Al-jawu sahun, iaitu cuacanya okey, tidak berlaku mendung, gelap dan seumpamanya. Tidak ada ghaim, tidak ada mendung. Kalau mendung, memang kita kena sempurnakan Syaban 30 hari. Jadi 30 Syaban tu dia bukan hari syak dah tuan-tuan. Faham tak? 30 Syaban tu dia bukan hari syak dah. Tetapi kalau sengaja nak puasa 30 Syaban, walaupun dia bukan hari syak, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW beritahu dalam hadis, jangan sekali-kali kamu mendahului Ramadan tak dengan satu hari ataupun dua hari puasa. Nampak tak tuan-tuan? Dan dalam mazhab kita, sebagaimana kita tahu, kita tidak boleh untuk berpuasa apabila telah sampai pertengahan Syaban. Baru nak mula puasa, tak boleh. Dalam mazhab kita, idzan tasafa Syaban, apabila telah sampai pertengahan Syaban, fala tasumu. Nabi SAW kata, jangan sekali-kali kamu berpuasa. Tak, kecuali kalau kita dah sambung puasa kita dengan hari-hari sebelum ni. Macam orang yang mana berpuasa Syaban, kebanyakan daripada Syaban, sebab mengikuti sunnah Nabi SAW, tak ada masalah. Tetapi kalau dia baru nak start 15 Syaban, ulama kita tak bagi. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dan mereka kira hadis tu hadis yang kuat.
Tuan-tuan pernah dengar perbahasan kan, bila masuk 15 Syakban boleh puasa tak boleh puasa. Tetapi saya sampaikan apa dalam mazhab kita. Tuan-tuan nak amal tak nak amal tu mengikut pilihan ijtihad tuan-tuan lah. Saya hanya sampaikan apa disebut di dalam mazhab kita. Jadi tuan-tuan, hari Isyak ni kriteria yang pertama, cuaca dia mesti sahu, cuaca dia terang. Dan kriteria yang kedua, manusia bercakap tentang nampak anak bulan, tetapi tidak ada satu pengumuman rasmi daripada pihak pemerintah. Tuan-tuan ingat tak, antara cara masuk bulan Ramadan mesti ada satu orang lelaki yang adil dari sudut syahadah, dari sudut persaksian dia. Dia mesti pergi bagi tahu kepada qadi, kepada hakim, kepada pemimpin, dan hakim terima persaksian dia, maka akan masuklah bulan Ramadan. Faham tak? Jadi sekarang ada orang cerita, mungkin yang tengok tu satu orang budak, mungkin yang tengok tu satu orang hamba lelaki, ataupun tengok tu satu orang wanita. Jadi manusia bercakap tentang masuk dah satu Ramadan, tetapi tidak ada keputusan rasmi daripada pihak qadi atas dasar syahadah persaksian, maka hari itu dinamakan sebagai hari yang syak. Nampak tak tuan-tuan? Hari yang syak, maka hari yang syak kita tidak boleh berpuasa. Haram untuk kita berpuasa. Kecuali diberi pengecualian oleh para ulama, iaitu jika hari tersebut jatuh pada hari-hari yang mana biasanya kita puasa. Macam kita sentiasa puasa selang sehari, tengok-tengok jatuh hari Isyak, tak ada masalah. Ataupun kita selalu puasa Isnin Khamis, tak, dan hari itu jatuh Isnin ataupun Khamis hari Isyak, tak ada masalah, dibenarkan. Kemudian contoh yang lain, kalau kita biasa puasa pada minggu tertentu, 3 hari pada awal bulan, 3 hari di akhir bulan, maksudnya adat kita, tak, sebab dalam riwayat banyak Nabi SAW ajar kita cara berpuasa, 3 hari awal bulan ada, 3 hari akhir bulan ada. Jadi kalau termasuk yang kita punya adat, benda itu dibenarkan oleh para ulama. Nampak tak? Alah, saya cerita banyak-banyak pun kita malah belakang nak puasa. Tak. Kemudian antara puasa yang wajib selain daripada puasa Ramadan, puasa apa lagi yang wajib tuan-tuan? Puasa nazar, dan satu lagi puasa yang wajib. Apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Saya bagi air segelas. Puasa qada wajib lah. Sama ada qada Ramadan ataupun qada yang nazar, kafarah. Nah, itu wajib lah. Satu lagi, iaitu puasa sebelum kita keluar menunaikan solat istisqa disebabkan oleh perintah imam. Dalam mazhab kita, kita kena puasa 3 hari bila imam perintah. Pemerintah kita kata puasa 3 hari, dan hari keempat ketika mana kita keluar untuk solat istisqa, untuk minta hujan, maka puasa itu menjadi wajib ke atas kita dengan orang kata perintah daripada imam. Biasa kan tuan-tuan pernah belajar fiqah tentang istisqa, iaitu semayang minta hujan, biasanya akan disuruh puasa 3 hari sebelum hari kejadian istisqa, dan termasuklah hari kejadian istisqa. Dan ini antara puasa yang menjadi wajib ke atas kita. Habis dah lah. Okey tuan-tuan, semalam kita dah cerita tentang syarat-syarat sah, syarat wajib puasa dan seumpamanya. Hari ni dah kita nak cerita tentang orang yang mana tidak boleh berpuasa, ataupun orang yang mana membatalkan puasa dia. Kita cerita orang yang mana membatalkan puasa dia dulu. Orang yang mana membatalkan puasa dia tuan-tuan, puasa ni dia akan batal dengan beberapa sebab lah. Tak, sebagaimana kita bagi tahu semalam, dan kita dah kira semalam, makan, minum, tak, berjima, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kemudian kita memasukkan orang kata benda-benda, item yang boleh disentuh ke dalam rongga kita, dan seumpamanya, sebagaimana kita bahaskan semalam, antaranya haid pun batal puasa, dak, nifas pun batal puasa, melahirkan anak batal puasa, gila pada any portion of the day pun batal puasa, dak, kalau kita mabuk ataupun kita pengsan keseluruhan hari daripada terbit fajar sampailah kita apa orang kata sampailah masuk waktu maghrib pun batal puasa. Kemudian kalau murtad, na'udzubillah, juga batal puasa. Jadi tuan-tuan, batal puasa ni tuan-tuan, dia akan batal, satu, jika kita alim, jika kita tahu benda itu membatalkan puasa, amilan bit, aliman bit tahrim, kita tahu benda itu tak membatalkan puasa tapi kita buat juga.
Yang kedua, bila kita buat secara amidan, dalam keadaan kita sengaja, intentionally kita buat, maka baru batal puasa. Tetapi kalau kita buat perkara-perkara tadi dalam keadaan nasian, dalam keadaan kita terlupa, maka tidak akan batal puasa kita. Dan kita boleh go on, kita boleh proceed dengan kita punya puasa. Dalam hadis Nabi SAW kata, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sebab aku, Allah Subhanahu wa taala telah overlook, Allah Subhanahu wa taala telah biarkan dak daripada umat ini, apa yang umat ini tersalah, terlupa, dan apa yang umat ini dipaksa. Cuma hadis itu ada banyak lagi lah dia punya syarah. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, apabila kita buat dalam keadaan terlupa, maka tak batal puasa kita. Sebagaimana kita bacakan hadis malam, tak siapa yang mana berpuasa kemudian makan, dia minum, tak, hendaklah dia sempurnakan puasa dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi dia makan dan juga telah bagi dia minum. Dan yang kedua, kalau kita ni jahil, tapi dengan syarat jahil yang mana diberi keuzuran, kelonggaran, iaitu orang yang mana baru masuk Islam ataupun jauh daripada para ulama. Dan keuzuran ini hanya untuk satu tempoh masa sahajalah. Selepas tu kalau dia boleh belajar dan seumpamanya dia tak belajar, dia dikira sebagai satu orang alim juga. Tak, dia punya hukum sama dengan satu orang alim. Maksudnya puasa dia akan batal. Dan yang ketiga, kalaulah dia ni telah dipaksa, dia dipaksa untuk berbuka puasa, ikrah, satu paksaan. Tak, dan orang yang mana memaksa tu boleh, ada kemampuan, ada keupayaan untuk laksanakan ancaman dia terhadap orang yang kena paksa tersebut, sehingga menyebabkan boleh mati, dibunuh, ataupun hilang anggota badan, ataupun hilang manfaat anggota badan, maka dia boleh buat dan puasa dia kira masih lagi sah dan dia tidak perlu qadha. Dan hatta dalam masalah jima' sekalipun, pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, dah ada paksaan dalam masalah jima'. Nampak tuan-tuan? Jadi orang yang mana berbuka puasa ataupun melakukan perkara yang membatalkan puasa disebabkan oleh jahil, disebabkan oleh dipaksa, disebabkan oleh lupa, maka puasa dia intact, puasa dia tak ada masalah, puasa dia masih lagi sah, valid. Jadi sekarang tuan-tuan, orang yang mana sengaja dah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi dan dia tahu benda tu haram, dah ada dua jenis. Satu, kesilapan kerana berjimak bersetubuh, dan satu kesilapan-kesilapan yang lain lah. Makan minum dengan sengaja, tak, mengeluarkan mani dengan sengaja dan seumpamanya. Jadi orang yang mana melakukan kesilapan berbuka puasa dengan sengaja walaupun dia tahu benda tu haram, ada dua jenis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia punya dia punya denda berbeza. Dalam mazhab kita denda dia berbeza. Alhamdulillah dalam mazhab kita denda berbeza. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, denda dia teruk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka puasa dengan sengaja, tak, tuan-tuan buka puasa dengan sengaja, denda dia seumpama apa? Seumpama tuan-tuan berjimak. Dalam mazhab kita hanya jimak saja yang kita kena bayar kafarah uzma, iaitu denda yang besar tu, iaitu kita kena bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, kita kena puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun tak, kita kena bagi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Mazhab Imam Hanifah rahmatullahi alaih, tak, dia kata apa sahaja membatalkan puasa secara sengaja, dia kena bayar denda kafarah uzma tadi. Jadi mazhab kita ni ada kelonggaran dalam isu ni. Okey, sekarang kita bercakap tentang orang yang mana berbuka puasa kerana wati, kerana dia bersetubuh. Orang yang mana dia bersetubuh, jadi tuan-tuan, dia kena bayar kafarah uzma. Tetapi ada syarat-syarat barulah kafarah uzma itu perlu dibayar. Selain daripada kafarah uzma, selain daripada watik bersetubuh ni, kata para ulama dia tidak perlu bayar kafarah uzma, dia hanya perlu qadha sahaja puasa dia. Dan dia kena bertaubat lah. Obviously dia kena bertaubat dan dia kena qadha puasa dia. Cerita dia tuan-tuan, satu orang lelaki, nah, nama dia Sakhar bin Salamah Al-Bayadi, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahu, ya Rasulullah, aku telah hancur, aku telah binasa. Nabi SAW tanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Apa yang menyebabkan kamu hancur? Maka dia kata, waqa'tu mar'ati fi Ramadan. Aku telah bersetubuh dengan isteri aku pada siang bulan Ramadan. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, maksudnya pada waktu siang lah. Pada waktu malam tak ada masalah. Kemudian Nabi SAW tanya, adakah kamu ada hamba sama ada lelaki atau perempuan untuk dibebaskan? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Nabi tanya, adakah kamu mampu
untuk kamu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Maka dia kata tidak. Nabi SAW tanya, kamu ada tak makanan untuk kamu bagi makan kepada 60 orang fakir miskin? Ada beberapa pengajaran tuan-tuan daripada hadis ni. Yang pertama sekali, Nabi SAW as a mufti, nah, bila dia tanya, dia benarkan apa yang orang tu tak, apa orang tu cakap. Nabi tanya, ada hamba? Tak ada. Nabi tanya, boleh puasa? Dia kata, tak boleh puasa. Jadi Nabi SAW tanya terus. Yang ketiga, kamu ada makanan ataupun tidak untuk diberi kepada 60 orang fakir dan juga miskin? Jadi tuan-tuan, kita bila orang datang bagi tahu kita masalah sekian-sekian-sekian, dan kita, kalau kita jadi mufti lah, walaupun saya lambat lagi nak jadi mufti tak, tunggu pergi South Africa dulu, tuan-tuan boleh panggil saya mufti dah lepas tu. Jadi kalau kita jadi mufti, kita kena pandai lah, kita kena tengok orang tu macam mana, datang dalam keadaan dia ni menyesal ke tidak, ataupun dia datang dalam keadaan dia memang betul-betul nak tahu, ataupun dia datang nak mencari helah. Jadi jawapan-jawapan ni tuan-tuan, kita bagi mengikut situasi lah. Tak, mengikut situasi. Tuan-tuan pernah dengar kan orang bagi tahu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila orang tanya, datang tanya pada dia tentang hukum membunuh, adakah taubat boleh untuk dia ataupun tidak. Satu orang datang tanya, Ibn Abbas kata ada taubat untuk dia. Satu orang yang sama datang soalan yang sama, satu orang yang lain datang dengan soalan yang sama, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kata tak ada taubat untuk dia. Anak murid dia tanya, dia kata kenapa dua jawapan yang berbeza untuk soalan yang sama? Maka Ibn Abbas dia kata apa, orang yang datang mula-mula tadi, nah, dia datang mungkin dia dah bunuh orang, nampak penyesalan tak pada tutur bicara dia, pada air muka dia, maka aku kata dia ada taubat. Sebagaimana hadis yang panjang lebar dalam Riyadhus Salihin tu kan, lelaki mana dah bunuh 99 orang tu kan. Kemudian datang orang kedua, dah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku tengok api kemarahan dalam mata dia. Mungkin dia datang untuk minta fatwa, kemudian dia pergi bunuh orang tu, kemudian dia nak taubat. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, aku kata tak ada taubat untuk orang ni. Supaya apa? Supaya aku dapat stop dia daripada melakukan dosa yang besar dan keji tersebut. Jadi tuan-tuan, begitu jugalah orang yang mana terlibat dengan fatwa, dia kena tengok orang tu, dak keadaan dia, dia datang bertanya tu macam mana dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang orang datang minta fatwa, kita bukan qadi tuan-tuan. Dia ada beza antara qadi dengan mufti. Dia ada beza antara memberi fatwa dan juga memberi keputusan hakim. Tu ada beza. Dia orang datang tanya, dia kata aku tak mampu dah bayi. Dak, aku kata aku tak mampu dah ni. Aku puasa sebulan ni pun macam nak mati. Tak, sampai aku berjimak dengan isteri aku dan seumpamanya, tiba-tiba kamu nak suruh aku buat puasa 2 bulan berturut-turut dalam keadaan orang lain duduk huha-huha, duduk hure makan minum dengan isteri dia apa semua. Jadi aku rasa aku takkan dapat buat. So Nabi SAW dia telah pindah kepada next stage, next kafarah, iaitu kamu bagi makan kepada 60 orang. Jadi ni tengok kepada orang yang bertanya dan tengok kita punya kapasiti. Jadi tuan-tuan, kemudian selepas satu ketika, ada orang datang bawa satu basket, bawa satu bekas dak tamar. Nabi SAW dalam bekas tersebut ada lebih kurang 60 mud. Ada lebih kurang 60 mud. Ada 60 cupak. Dan Nabi SAW bagi kepada dia supaya apa? Supaya dia bersedekah dengan tamar itu keseluruhannya. Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih fakir bagi daripada aku? Adakah aku patut bagi benda ni kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Nabi SAW kata ya. Dia kata, ya Rasulullah, di Madinah ni tak ada orang lebih fakir daripada aku. Dan Nabi SAW telah senyum dan sehingga nampak gigi baginda. Dan Nabi SAW kata, balik bahagikanlah kepada kaum keluarga engkau. Dan dia, isu ni panjang tuan-tuan, tentang kafarah dia gugur ataupun tidak gugur. Ini dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab kita, dan di sini bukan tempat dia. Tapi yang paling penting dalam hadis ini, orang mana melakukan jima' pada siang hari Ramadan, maka dia kena bayar kafaratu uzma. Dan kafarah itu mengikut tertib, bukan mengikut pilihan. Mengikut tertib, yang pertama sekali kena bebaskan hamba lelaki ataupun perempuan yang cukup syarat yang boleh buat kerja. Kemudian yang kedua, kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu, dia kena bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau dia tak ada duit, benda itu jadi hutang. Kalau dia tak ada duit, benda itu jadi hutang. Boleh tuan-tuan? Puan, Ustaz. Ji. Untuk yang 2 bulan berturut-turut, walaupun dia sewa lafiat, kalau dia rasa dia tak nak buat, dia boleh. Tak boleh, rasa tak nak buat, berdosa. Tak boleh, maknanya dia kena wajib. Dia kena usahlah dulu.
At least cuba first trial tu sampai berapa hari. Kan? Kalau dia sangkut, tengok-tengok hari kedua tu pun dah jimat balik dengan isteri dia. Jadi tak ada nak buat apalah. Ustaz. Hmm. Mufti saya boleh jadi mufti. Orang ustaz-ustaz boleh jadi mufti. Dan qadi ni biasanya melibatkan mahkamah yang diberi kuasa untuk bagi keputusan apabila berlaku pertelingkahan dan seumpama melibatkan darah, melibatkan harta benda perkahwinan, itu qadi. Kalau kita pejabat agama yang ada qadi lah yang melibatkan nikah kahwin dan seumpamanya, hakim kita pun boleh disebut qadi. Cuma hakim dalam istilah syarak ni biasanya pemimpin tertinggi lah. Pemimpin tertinggi itu disebut sebagai hakim. Kalau yang lain itu dipanggil sebagai qadi. Hakim dan qadi ni kena ulama. Ha oh, iyalah. Habis macam mana dia nak buat keputusan? Cuma hakim yang atas tu tidak disyaratkan ulama. Dia mesti ada penasihat dia lah. Macam ketua negara, macam PM, dia tak syarat ulama, tetapi untuk jaga hukum hakam mahkamah syariah dia mesti kena ulama lah. Bukan ada ijazah syariah sahaja, dia kena ulama. Boleh? Ulama ni memang kena ulama untuk jadi hakim, qadi. Kita sebut qadi lah sedang cerita. Hakim ni sebab kita guna hakim ni untuk mahkamah kan. Sepatutnya hakim ni untuk pemerintah. Biasanya dekat mahkamah kita sebut qadi. Tapi kita sebab guna qadi ni untuk nikah kahwin sahaja kan. Masalah dia. Tok Chalier, tuan-tuan, kalaulah soalan semalam orang tanya, kalaulah pada satu hari dah, kalaulah dia telah bersetubuh untuk dua hari dah dalam bulan Ramadan, maka dia kena bayar dua kafarah. Kalau seluruh bulan Ramadan 30 hari dia bersetubuh, maka dia kena bayar kafarah untuk 30 hari. Antara dalil ataupun reason yang diberi oleh ulama mazhab kita, kerana puasa pada setiap hari merupakan ibadat yang tersendiri, maka kafarahnya tidak akan ada kaitan dengan kafarah sebelum ni. Faham tak tuan-tuan? Sebagaimana kalau na'udzubillah ada satu orang yang dia bunuh satu orang lelaki, maka dia kena bayar diat. Tak, begitu juga kalau dia bunuh lelaki lain, dia kena bayar diat juga pada hari yang sama pun. Faham tak? Jadi sebab dia kata ibadat yang berlainan, ataupun tadi jenayah yang berlainan. So di sini sebab hari yang berlainan, maka dia kena bayar kafarah yang berlainan. Sama ada dia dah bayar kafarah sebelum ini ataupun masih belum bayar kafarah, maka mengikut hari. Tapi kalau pada hari yang sama dia berjima berkali-kali walaupun dengan empat isteri yang berlainan, maka kafarah hanya sekali sahaja dia kena bayar. Dan kafarah ini tidak akan sekali-kali jatuh. Tak, walaupun lepas tu dia pun musafir sepanjang hidup dia. Orang bermusafir dia diberi kelonggaran untuk tidak puasa, betul tak? Walaupun dia bermusafir, mesti dia kena bayar kafarah dia. Kalaulah dia sakit selepas watik dia, dia sakit selepas watik, iaitu dia tidak boleh puasa dah, dia lemah, dia letih, memang tak boleh nak buat apa dah, dia still kena bayar kafarah. Sebab kafarah itu ikut tertib. Faham tak tuan-tuan? Ikut tertib, iaitu bermula daripada bebas hamba, kemudian puasa, kemudian kalau tak mampu bagi makan. Kalau tak ada duit untuk bagi makan, maka benda itu menjadi hutang yang mana perlu dibayar. Okey, ada satu kes. Kalau dia makan dalam keadaan terlupa, kemudian dia sangka sebab dia dah makan, tapi dia terlupa, dia sangka puasa dia dah batal, kemudian dia telah jimak selepas itu secara sengaja, maka tidak ada kafarah juga untuk dia. Sebab apa? Sebab ada syubhah di situ. Walaupun puasa dia kira sebenarnya intact, valid lagi, betul tak? Tetapi kerana syubhah di situ, maka tidak ada kafarah. Dan untuk satu-satu orang itu bayar kafarah uzma, tak, salah satu daripada tiga perkara tadi secara tertib, dia mesti cukup syarat dia. Jenis macam mana? Yang mana dia kena bayar kafarah disebabkan oleh jima'. Yang pertama sekali, jima' tersebut mesti pada bulan Ramadan. Kalau dia berpuasa pada bulan lain, walaupun puasa tu puasa wajib, seumpama qada Ramadan ataupun puasa kafarah ataupun puasa nazar, dan dia berjima' pada hari tersebut, maka tidak wajib untuk dia bayar kafarah uzma. Faham tak? Dia hanya kena qada sahaja.
Nampak ni tuan-tuan? Let's say, contoh bagi mudah lagi, dah dia kena bayar kafarah 2 bulan berturut-turut disebabkan oleh dia berjima semasa bulan Ramadan. Tetapi ketika mana dia nak bayar denda tu, dah dia jima lagi. Adakah kafarah dia akan berganda-ganda? Tidak. Sebab syarat dalam mazhab kita, mestilah jima itu berlaku ketika bulan Ramadan sahaja. Faham tak? Dan jima tersebut berlaku di kemaluan, sama ada depan ataupun belakang, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada binatang ataupun manusia, sama ada hidup ataupun mati. Maka kalau jima dan sehingga keluar mani pada anggota badan yang lain, maka tidak diwajibkan kafarah uzma. Tuan-tuan boleh bayar apa tuan-tuan nak bayar, dan tuan-tuan boleh imagine sendiri macam mana benda tu berlaku. Tetapi kalau keluar mani, dia tidak wajib untuk bayar kafarah uzma. Faham tak? Hanya kemaluan sahaja. Farj kemaluan ni kita biasanya nampak yang depan, tetapi ikut istilah dak syarak, faraj ni ialah kemaluan depan ataupun belakang. Depan ataupun belakang, lelaki ataupun perempuan, manusia ataupun binatang, hidup ataupun mati. Maka tuan-tuan, kalau orang yang mana dia melakukan persetubuhan pada tempat-tempat yang lain sehingga keluar mani dan membatalkan puasa dia, maka tidak wajib ke atasnya kafarah uzma, bahkan dia hanya perlu qada sahaja dan dia kena taubat. Dan dalam masa yang sama, orang yang melakukan jima itu pada bulan Ramadan itu dan pada dubur itu, dia mukallafun bisawm. Dia satu orang mana diwajibkan puasa. Kalau satu orang budak, dia dah kahwin umur 10 tahun dan dia tak baligh lagi. Tak. Dan dia puasa. Tak, sunat saja untuk dia puasa, betul tak? Antara orang kata syarat untuk wajib puasa ialah mesti baligh, berakal, Islam. Betul tak? Kita bagi tahu dah semalam. So dia dah kahwin. So dia dah kahwin ataupun dia tak kahwin, ataupun dia kahwin, tak kisahlah, tuan-tuan mana-mana satulah. Tetapi dia tidak, dia tak, dia dia kahwin dalam bulan Ramadan, let's say. Sebab kalau dia pernah jima sebelum tu, dia dah jadi baligh lah. Dia dah wajib berpuasa lah kan, umur 10 tahun. Jadi tuan-tuan, sekarang dia kahwin bulan Ramadan dan dia tak tahan budak-budak, dan dia telah jima dengan isteri dia. Maka adakah dia perlu bayar kafarah uzma? Tak wajib bayar kafarah uzma. Sebab apa? Sebab dia ghairu mukallaf bisawm. Dia tidak wajib untuk puasa. Faham tak ni? Sebab dia tidak baligh. Kan baligh kan syarat untuk puasa. So nampak confuse kau ni. Apa syarat nak kahwin? Budak boleh kahwin, tak ada masalah. Budak kecil boleh kahwin lah. Ha? Tak dengar. Ha, tu lain cerita lah. Kita cerita ni zaman hak pemerintah bagilah. Ha, dia jadi baligh lah. Hak ni kes yang mana dia belum baligh. Tetapi baligh pun mesti umur 9 tahun qamariyah. Okay. Oh, jadi pengkahwin ni dia tak perlu tunggu baligh lah. Tak ada masalah. Oh, ya. New information. Dan satu lagi, puasa dia pada hari tersebut ialah puasa yang sah lah. Iaitu dengan erti kata puasa yang mana dia telah berniat pada waktu malam sebelumnya. Kalau pada malam tersebut dia tak niat dan esok dia bangun dalam keadaan macam orang berpuasa dan dia berjima, dia tak perlu bayar kafarah uzma sebab dia sebenarnya tak puasa pun. Puasa itu tidak berlaku daripada awal lagi. Dan satu lagi, dia waktu itu, dia bersetubuh itu, dia berdosa dengan persetubuhan tersebut. Faham tak? Kalau dia tidak berdosa dengan persetubuhan tersebut, sebagai contoh satu orang mana sakit, dia nak ambil rukhsah, tetapi ambil rukhsah dia, dia nak berjima. Tak, dia tak nak makan minum, dia nak berjima, tapi dia sakit, dia boleh, tak ada masalah. Ataupun satu orang musafir, dan orang musafir ni dia tak wajib untuk puasa, maka dia mengambil rukhsah untuk berjima, maka tak ada masalah. Jadi kalau dia berjima, tak, dia tidak perlu bayar kafarah uzma. Nampak tak? Dia tak perlu bayar kafarah uzma, dia hanya perlu qada sahaja. Sebab dia memilih untuk tidak puasa dan dia ada hak untuk memilih itu sebab dia sakit ataupun dia satu orang musafir. Pemadanya yang kafarah 60 hari untuk yang berjima. Tak semestinya 60 hari. Dia boleh bebaskan hamba dulu, kemudian 2 bulan ataupun dia bagi makan. Kadang-kadang sekarang. Kalau dia memilih berbuka dengan berjima tu yang diwajibkan kafarah. Atau dia boleh berbuka dan Ini kalau dia tidak musafir dan dia tidak sakit,
dia berbuka dahulu, jadi helah. Dia jadi helah, maka dia tak kena kafarah. Cuma dia tetap berdosa. Jadi tuan-tuan, sekarang kita cerita pasal 2 bulan, kita puasa 2 bulan. Kalau 2 bulan tu bermula daripada awal bulan, let's say kita kata kita start puasa pada awal Rejab, next year awal Rejab, maka kita kena habiskanlah bulan Rejab tu, sama ada 29 hari ataupun 30 hari ataupun, dan next month iaitu Syaban pun kita kena tengok 29 hari ataupun 3 hari, 30 hari mengikut tu. Sebagaimana saya bagi tahu semalam kan, sebab kita bermula pada awal bulan. Kalau kita mula pada pertengahan bulan, so kita boleh kira 29 hari. Sebab minimum satu-satu bulan dalam Islam ialah 29 hari. Boleh? Dan apa lagi yang tuan-tuan nak beritahu? Dan kalau dia tak mampu, maka dia kena bagi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, dan setiap fakir miskin itu kita bagi satu mud. Cuma kafarah kita tak boleh bagi kepada kaum keluarga kita, orang yang mana berada di atas tanggungan kita. Kita tak boleh, kita kena bagi kepada orang yang mana bukan tanggungan kita. Seumpama zakat, kita tak boleh bagi kepada orang yang mana di bawah tanggungan kita. Yang kafarah tu untuk kita kena puasa, dia kena buat before next Ramadan. Yalah, kalau dia kena buat sepatutnya sebelum Ramadan itulah. Kalau tak, kalau tak sempat habis, dia kena bayar fidyah. Fidyah langgar. Wait. Nah, bukan. Dia yang kena sebelum next Ramadan tu ialah puasa sehari yang dia kena ganti tu. Yang hari yang dia berbuka tu, yang dia jima tu. Kafarah tak ada syarat sebelum Ramadan. Kafarah dia boleh bayar bila-bila sebelum dia mati. Tapi jangan tangguh lah. Tetapi satu hari yang dia berbuka puasa dengan jima tu, memang yang tu dia kena puasa sebelum next Ramadan lah. Kiranya dia dua kotak lah. Dua puasa dia kena buat lah. Kira dua bulan satu hari lah. Ataupun dua bulan beberapa hari yang dia tinggal lah. Faham? Kemudian tuan-tuan, maksud memberi makan, it'am sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Bukan kita masak, kita bagi dia makan. Maksud it'am di sini ialah tamlik. Kita kena bagi benda, kita kena bagi kepada mereka makanan ruji yang masih belum dimasak. Satu mud lebih kurang dalam 650 gram atau pelik saya 700 gram. Tak, beras terutamanya kita di Malaysia, beras lah kita bagi. Bukan kita masak nasi tu, hantar nasi kepada dia, no. Kita bagi beras dengan erti kata tamlik, iaitu kita menjadikan orang itu pemilik kepada beras tersebut. Dan dia bebas untuk melakukan apa sahaja kepada beras tersebut. Nak jual ke, nak hibah ke, nak bagi hadiah ke, nak makan ke, terpulang. Tapi tamlik. Kalau kita masak siap-siap, kita bagi kepada dia satu pinggan orang ni, esok satu pinggan orang lain, benda tu tak cukup dalam membayar kafarah. Mesti kena tamlik. Kalau panggil, hari ni panggil satu orang datang makan rumah kita miskin, esok panggil satu orang lagi makan, hak tu tak cukup. Itu bukan kata bayar kafarah. Kita kena tamlik. Bagi dia beras. Kalau zaman sekarang, kafarah boleh bayar guna duit lah. Kita taklid mazhab lain kan. So, tuan-tuan kira lah satu mud berapa ringgit? RM3 mungkin. Bagi kepada satu orang miskin, RM3. Mud ni, cupak. Empat cupak sama dengan satu sok, satu gantang. Faham tak? 600 kali dengan 4, 2.4, 2.5 kilo lebih kurang. Satu sok, iaitu kita bayar zakat fitrah kita satu sok, iaitu 4 mud. Boleh, eh? Kemudian tuan-tuan, kita kena bagi kepada orang fakir ataupun orang miskin. Itu sahaja, kita tak boleh bagi kepada asnaf-asnaf yang lain. Dan termasuk orang fakir dan miskin ialah pelajar agama dan ustaz-ustaz yang mana dia tidak kaya. Kerana apa? Kerana sebenarnya dia boleh jadi kaya kalau dia kerja dan seumpamanya. Tetapi kerana dia nak dedicate hidup dia untuk belajar dan mengajar, dan untuk jaga fardu kifayah, ada ulama untuk mengajar orang kampung ilmu agama dan seumpamanya, maka dia jadi miskin. Dia jadi miskin, dia kira miskin. Dia bukan asnaf fisabilillah. Ustaz-ustaz ni, pelajar-pelajar agama yang kaya, yang miskin-miskin ni, dia bukan fisabilillah. Dia ialah orang miskin ataupun fakir. Jadi boleh dibayar kepada dia.
Jadi tuan-tuan, satu lagi dalam masalah bayar ni, dalam masalah bayar ni, apa lagi eh? Tak apalah, bayar je lah bila-bila dia ada duit kan. Habis. Adih, habis orang lain yang mana buka puasa secara sengaja, membatalkan puasa secara sengaja, dia kena qada lah mengikut bilangan hari dia. Dia kena qada mengikut bilangan hari dia. Dan orang yang mana berbuka puasa secara sengaja, dia haram untuk makan juga, kau tak kira? Dia haram untuk makan juga. Orang murtad dia haram untuk makan, orang yang mana buka puasa secara sengaja haram untuk makan, orang yang berjimat pun haram untuk dia makan selepas tu. Sebab hormatan lil waqt. Kerana menjaga kehormatan bulan Ramadan itu sendiri. Cuma kalau satu-satu orang yang mana terbatal puasa dia, terbatal puasa dia disebabkan oleh datang haid, datang nifas, dah gila dan seumpamanya, maka disunatkan untuk diimsak. Disunatkan untuk dia tidak makanlah sepanjang hari tu. Tetapi kalau dia nak makan pun tak ada masalah. Sebab benda itu dia tak sah dah kalau dia nak puasa pun. Nampak tak tuan-tuan? Hutang apa? Amalan berhutang tu. Nanti kita tengok kat belakang. Okey, siapa yang mana dia batalkan puasa dia kerana sengaja selain daripada jima tadi, maka dia kena qada mengikut bilangan hari. Dan dia kena qada sebelum Ramadan nantilah. Kalau boleh cepatkan, dan kalau dah sampai Ramadan still bilangan yang dia kena qada mengikut bilangan hari dia tinggal. Cuma kata para ulama dalam mazhab kita, dia ada fidyah. Fidyah ini mesti dibayar. Dan kalau dah masuk next Ramadan pun dia tak qada juga dan fidyah pun dia tak bayar juga, maka fidyah dia akan berganda dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi. Okey tuan-tuan, so sekarang dalam masalah berbuka puasa, satu intentionally dia buka puasa disebabkan oleh memang dia sengaja, bukan disebabkan oleh keuzuran syar'i. Maka para ulama membezakan orang yang mana berbuka puasa dengan sengaja tanpa keuzuran, dia kena qada sebenarnya faur, dia kena qada secara cepat. Nah, habis bulan Ramadan tu dia kena qada selalu sebab dia buka puasa tanpa keuzuran syar'i. Ada pun satu orang yang mana berbuka puasa kerana uzur syar'i, maka ulama benarkan untuk mereka qada secara tarakhi, iaitu untuk qada secara lambat-lambat. Sebagaimana salat juga, orang yang mana meninggalkan salat secara sengaja wajib untuk dia qada secara faur, secara terus. Tak, tapi kalau orang yang mana meninggalkan salat kerana uzur syar'i, tertidur dan seumpamanya ataupun terlupa, maka dia boleh qada salat tersebut secara tarakhi, iaitu lewat-lewat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi antara contoh orang yang mana berbuka puasa disebabkan oleh sakit, yang mana sakit kata para ulama yang mana boleh membahayakan nyawa, anggota badan dan seumpamanya, ataupun sakit teruk lah, walaupun tak mati, tak lumpuh, tak hilang anggota badan, tapi sakit teruk macam demam, panas dan seumpamanya, maka dia boleh buka dan dia boleh, dia kena qada balik puasa dia tersebut, dia tak perlu bayar fidyah pun. Dan kalau satu orang musafir, dah ketika mana dia berada dalam keadaan safar, maka dia dibenarkan untuk buka puasa. Dia dibenarkan untuk buka puasa. Dia dibenarkan untuk buka puasa kecuali orang yang mana berterusan musafir dalam hidup dia. Pindah semua, traveller. Dak sana sini pergi, hak tu kata para ulama, hak tu pun kena puasa juga. Sebab tidak boleh untuk dia menghilangkan ibadah secara keseluruhan daripada hidup dia. Sebab puasa ni merupakan rukun Islam. Hak dimaksudkan musafir yang mana boleh berbuka ni ialah musafir yang mana sekali-sekala dalam kehidupan dia musafir. Betul tak? Kalau sepanjang tahun dia musafir, sekejap sana sekejap sini, bergerak aje, pusing dunia, maka itu seolah-olah dia telah menghilangkan satu ibadah yang besar dalam hidup dia. Hak tu kata para ulama mesti dia kena puasa juga. Dalam mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih, apabila sebelum subuh kita berada di kampung halaman lagi, maka kita wajib berpuasa dan haram untuk kita buka puasa di pertengahan jalan. Mazhab Syafi'i, apabila kita berada di perkampungan kita sebelum waktu subuh,
kita tak mula lagi musafir kita, maka wajib untuk kita puasa dan haram untuk kita berbuka puasa ketika mana kita musafir kalau tidak ada sebarang mudarat. Kalau kita ada mudarat macam sakit ke apa, itu lain cerita. Kita berbuka bukan sebab musafir lah, kita berbuka disebabkan oleh mudarat. Faham tak? Nampak tak tuan-tuan? Kalau musafir, kita duduk tengah safar, walaupun kita tak sakit, kita boleh buka puasa, betul tak? Jadi berbuka ketika itu dibenarkan kerana kita musafir. Tetapi sekarang pada hari pertama ni kita duduk kat kampung lagi, subuh tu kita ada dah, tak pergi airport lagi. Jadi wajib untuk kita puasa dan wajib untuk kita teruskan hari tersebut. Kecuali jika kita berlaku mudarat dan seumpamanya sakit demam teruk yang mana boleh membahayakan diri kita, anggota badan, maka kita dibenarkan buka puasa bukan atas dasar musafir, tetapi kita buka puasa atas dasar kita sakit. Faham tak tuan-tuan? Kalau sengaja nak ambil rukhsah, tak boleh. Sebab apa? Kaedah dalam agama, dalam mazhab kita, dia kata idza ijtama'al hadar was safar ghulibal hadar. Apabila berkumpul dan antara duduk di kampung halaman dengan musafir dalam satu-satu kes, maka akan didahulukan hukum duduk di kampung halaman. So sekarang kita berpuasa di kampung halaman, maka kita kena teruskan puasa kita. Esok next day ketika mana kita bermusafir, tak ada masalah lah kalau kita tak siap puasa pun. Nah, tak? Tapi kita kena qadha. Itu sahaja. Lepas tu kalau kita ikut tipe waktu sana tu, berbuka time Malaysia dah pukul 11 malam. Jadi kalau kita nak berbuka tu masa mana rukhsah? Masa dalam flight tu? Masa dalam flight, bila kita rasa lapar sangat, kita rasa dahaga sangat, kita tak boleh tahan, kita dibenarkan untuk berbuka. Tak lapar lah kita kena ambil rukhsah. Tak boleh. Tak boleh mazhab kita. Selagi mana tak tenggelam matahari, nak, maka kita kena terus puasa. Sebab kita keluar daripada rumah kita tu dalam keadaan kita berpuasa. Tapi kita nak tenggelam matahari tu bila sampai di Jeddah. Ha, yalah. Maksud tu kita kata kalau kita sehat, tak ada sebarang masyakah, tak ada sebarang kesusahan, kita wajib untuk teruskan puasa. Sebab kita dah start puasa di kampung halaman kita. Dan kalau kita terlalu lapar dan seumpamanya sampai kita tak mampu, hak tu kita boleh buka puasa atas dasar kita tak mampu. Boleh? Kalau dia dah keluar daripada rumah dia sebelum azan subuh, dia meninggalkan pagar kampung dia, bandar dia, maka dia kira musafir. Dia boleh enjoy, eh? Tapi jagalah kehormatan Ramadan. Tak, jangan makan depan orang ramai dan seumpamanya. Boleh? Hak ni qaul mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak tahu qaul lain, tanya belakang-belakang. Tapi bukan sini, mula-mula. Apa lagi, eh? Satu orang wanita yang mana mengandung ataupun wanita yang mana menyusukan anak. Menyusukan anak tak semestinya anak dia. Dia ambil upah ke ataupun dia volunteer untuk susukan anak. Ataupun satu orang yang mana dia nak menyamatkan makhluk bernyawa yang mana nak musnah dah. Kita kata orang kelemasan ke, lembu kelemasan ke, tak kecuali babi, anjing, orang murtad dan seumpama adalah 7 jenis ataupun 6-7 jenis dia kata makhluk bernyawa yang mana tidak muhtaram, yang tidak ada kehormatan. Jadi kalau selain daripada tu, tak, kita menyelamatkan makhluk bernyawa yang muhtaram, maka kita pun berbuka puasa. Tak, kita berbuka puasa, maka kita kena qadha, betul tak? Dia, kita kena qadha. Cuma sekarang dalam isu kita nak bayar kafarah ataupun tidak bersama dengan qadha itu, ada pendetailan oleh para ulama. Ataupun dia, ialah bila dia nak berenang, nak selamatkan orang, dia perlu kepada tenaga tak? Maka dia pun makan, minum. Jadi dia buka puasa dan dia pergi selamatkan orang tu, dia kena qadha lah. Cuma nak kena bayar kafarah ataupun tidak, ada pendetailan di kalangan para ulama. Ataupun kerana dia nak pergi selamatkan harta, bukan orang kata nyawa, tetapi dia nak selamatkan harta, macam satu peti
emas daripada tenggelam ke apa, dia pun berhajat kepada berenang dan seumpamanya, dia pun buka puasa. Maka hak ni kata para ulama wajib untuk dia qada dan tidak wajib untuk dia bayar kafarah secara mutlak. Adapun kepada orang yang mana hamil ataupun orang yang mana menyusukan anak ataupun orang yang mana nak menyelamatkan makhluk bernyawa yang muhtaram, yang dihormati, yang ada kedudukan dalam Islam, kalaulah dia takut kepada diri dia, keselamatan diri dia, takut dia tak makan dan seumpamanya, dia sendiri pun akan mati ataupun dia sendiri akan lemas, dia sendiri akan jadi sakit dan seumpamanya, maka wajib untuk dia berpuasa dan sebagai qada, dan wajib untuk dia bayar kafarah. Wajib untuk berpuasa qada sahaja. Kalau dia takut untuk diri dia, dia takut untuk diri dia, maksudnya dia takut orang kata mudarat tu berlaku kepada diri dia, maka wajib untuk dia qada sahaja. Tapi kalau dia takutkan, kalau dia takutkan anak yang dikandung ataupun anak yang disusukan takut kurang susu, takut kurang nutrisi dan seumpamanya, takut budak tu sakit, janin tak sihat, maka wajib untuk dia qada dan dia kena bayar kafarah, iaitu satu mud. Dan kafarah ni suamilah bayar biasanya, ataupun tuan kepada anak tersebut, ataupun ayah kepada anak tersebut. Perempuan tersebut hanya kena qada sahaja. Habislah tuan-tuan. Apa lagi? Dia haid, kena qada. Semayang tak perlu qada. Ha, ni soalan khawarij ni. Orang tanya Aisyah kan. Jadi tuan-tuan, satu lagi, sesiapa yang mana mati, Muslim mati, dan dia wajib untuk berpuasa, tetapi ada puasa-puasa yang mana dia tidak tunaikan semasa kehidupan dia, maka apa yang perlu kita buat? Satu orang Muslim yang mana wajib dia berpuasa tetapi dia tidak tunaikan puasa dia, dan dia mati dalam keadaan ada puasa-puasa wajib, maka apa yang perlu kita buat? Ada empat kes ataupun empat kategori. Yang pertama sekali, tuan-tuan, orang yang mana dia tidak berpuasa kerana uzur dan dia tidak sempat untuk qada. Let's say dia mati dalam Ramadan, dia demam dalam Ramadan, dia sakit, dia tak boleh puasa, dia uzur, dan dia mati dalam Ramadan ataupun mati dah selepas Ramadan, tidak menyempatkan, tidak sempat untuk dia qada. Dia sakit yang berterusan, iaitu la yurja buruhu, iaitu orang mana sakit berterusan dan memang secara realitinya dia mati lepas tu, maka hak ni tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Boleh tuan-tuan? Okay, yang kedua, satu orang yang mana dia meninggalkan puasa disebabkan oleh keuzuran. Dia sakit dan seumpamanya, cuma selepas itu tamakkan minal qada, dia boleh untuk qada, tetapi dia lambat-lambat dan dia mati. Maka di sini kata para ulama, sama ada diqada ataupun dibayar fidyah. Nanti kita akan cerita. Tapi maksudnya kita kena buat sesuatu lah. Orang yang mana walaupun ditinggalkan puasa kerana keuzuran, sakit, musafir dan seumpamanya, dan lepas tu memang dia ada waktu untuk dia qada, dia ada waktu untuk dia qada, tetapi dia tak qada, maka ada sesuatu yang kita kena buat. Sama ada kita puasa untuk dia ataupun kita keluarkan fidyah daripada harta peninggalan dia. Yang ketiga, satu orang yang mana meninggalkan puasa tanpa uzur dan dia tak sempat qada. Let's say dia sengaja tidak puasa satu hari, kemudian dia mati dalam bulan Ramadan juga, tetapi kerana dia meninggalkan puasa tanpa uzur, hak ni pun mesti kita kena qada untuk dia ataupun kita kena bayar fidyah untuk dia, sebab dia tak ada keuzuran. Yang keempat, satu orang yang mana dia mati, satu orang yang mana dia berbuka puasa tanpa keuzuran,
dan dia tamakkan minal qada. Dia sepatutnya boleh qada. Maka mimba bi aula lah, kita kena qada untuk dia ataupun kita bayar fidyah untuk dia daripada harta pusaka peninggalan dia. Nampak tak tuan-tuan? So ni empat kes. Ada sebahagian orang yang mana dia sempat bayar puasa ganti dia dan separuh masih lagi berbaki. Jadi kita bayar yang berbaki sahajalah. Boleh. Dan qadha kita boleh puasa untuk dia, iaitu aqarib, kaum kerabat boleh puasa untuk dia dengan izin daripada wali. Kalau kaum kerabat boleh puasa untuk dia ataupun orang luar boleh puasa untuk dia dengan izin daripada wali, daripada orang kata kaum kerabat ni. Let's say dia ada 30 hari dan 30 orang kaum kerabat dia puasa ganti untuk dia, maka dibenarkan. Berdasarkan hadis tuan-tuan, tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, dalam Bukhari dan Muslim, siapa yang mana mati dan dia ada puasa wajib sama ada Ramadan ke nazar ke kafarah ke tak kisahlah, maka wali dia iaitu kaum keluarga kerabat dia boleh untuk puasa untuk dia. Ataupun satu lagi, tuan-tuan bayar daripada harta peninggalan dia. Nak bayar kafarah daripada harta peninggalan dia, fidyah, fidyah daripada harta peninggalan dia, iaitu satu mud kepada satu orang fakir ataupun miskin mengikut bilangan hari dia. Dan dalam isu ni tuan-tuan, kalaulah ada orang yang mana nak tabarruk, nak volunteer untuk bayar fidyah, tak, tak ada masalah. Sebab benda ni orang kata macam kita tolong bayar hutang orang lain, tak ada masalah, dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i dia ada dua sebenarnya, mazhab jadid dengan mazhab qadim. Mazhab jadid hanya boleh bayar fidyah sahaja, sebab dia kata ibadah badaniah ni tidak boleh diniabah, tidak boleh diganti seumpama puasa, seumpama dengan solat. Berbeza dengan haji, sebab haji ni dia ada maliyah di situ, dia ada harta juga di situ, so kita boleh ganti. Tetapi pendapat qadim dan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dan ini merupakan pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih kerana dalil, maka ulama menyalahi Imam Syafi'i dalam hampir 18-20 masalah. Dan ini antara salah satunya yang mana difatwa di atas qaul qadim, qaul lama. Cumanya yang afdal ialah kita puasa untuk dia, kita afdal untuk puasa. Qaul qadim, dua-dua boleh, qaul qadim dua-dua boleh, cuma afdal. Kalau qaul jadid tak boleh puasa, dia hanya satu je pilihan, faham tak? Kita kena bayar fidyah. Tapi qaul qadim dak, qaul lama, dua-dua boleh, dak fidyah pun boleh, puasa pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang sunatnya ataupun yang afdalnya mengikut qaul qadim ialah kita puasa berdasarkan hadis dalam Bukhari dan Muslim tadi. Nampak tak tuan-tuan? Estimate. Maksudnya kalau dia tak sempat bagi tahu lah kan, maksudnya dia tak sempat wariskan ke tolongkan. Estimate. Sebab tu ustaz-ustaz kita pesan kena ada buku berapa hari puasa yang kita tinggal, berapa banyak hutang kita dengan orang, yang mana kita tak pernah buat sebab kita tak pernah ambil berat benda-benda tu. Jadi tuan-tuan, itu kes orang yang mana sakit, orang yang mana meninggalkan puasa. Tak, ada empat kes tadi kan, sama ada sengaja atau kerana uzur ataupun tidak uzur, dan sama ada sempat untuk qadha ataupun tidak sempat untuk qadha, dan tiga daripada empat kategori tersebut kita kena qadha lah ataupun kita kena bayar fidyah, dan hanya satu sahaja yang tidak perlu diqadha ataupun tidak perlu dibayar fidyah, iaitu orang mana tidak berpuasa kerana uzur dan dia tak sempat pun untuk qadha, iaitu dia mati dalam bulan Ramadan ataupun dia mati selepas Ramadan tapi tak ada ruang dan peluang untuk dia qada puasa tersebut. Cuma ada satu kes lagi tuan-tuan, satu orang syekh, satu orang yang dah tua, dak dia tak mampu untuk berpuasa, iaitu orang mana sakit secara berterusan tetapi dia hidup lagi. Dak, dia hidup lagi. Jadi dia boleh untuk tidak berpuasa tetapi dia kena bayar fidyah setiap hari dak mengikut hari yang mana dia tinggalkan. Hot case tadi, dia memang tak puasa tapi dia mati dan dia memang tak bayar lagi.
biasanya dia nak cakap macam mana kat tuan-tuan? Yang kes tadi, yang dia tak perlu bayar tadi, dia orang yang mana dia tak berpuasa sebab sakit, tetapi sakit dia tu yurjabur uhu, iaitu dia ni di kita masih lagi assume yang mana dia boleh sihat lah. Jadi sebab tu kita tak bayar fidyah, tak bayar apa. Tapi kita tengok sakit dia melarat dan dia mati. Faham tak? Sakit dia melarat dan dia mati. Maksud melarat tu berterusan lah. So dia pun mati. Bila dia mati, hak tu kita kena tengok sama ada dia mati dalam Ramadan ataupun selepas Ramadan. Dia sempat nak qada ataupun tak sempat nak qada. Kalau sempat nak qada, dia kena bayar lah. Kalau dia tak sempat nak qada, maka dia tak perlu bayar. Tetapi yang di sini, masalah ni syekh ni yang mana la yurjabur uhu, iaitu memang orang yang mana dah tua, dah memang dah uzur, bukan sakit biasa-biasa berterusan, cuma orang kata memang dia dah tua, dia tidak mampu untuk berpuasa lagi. Maksudnya kalau dia hidup pun itulah keadaan dia. Kalau dia hidup pun itulah keadaan dia, dia tidak mampu untuk berpuasa dan tidak boleh ganti dah. Maka ini ada kelonggaran dalam syarak, dia boleh berbuka puasa dan dia hanya boleh, dan dia hanya perlu untuk bayar fidyah sahaja setiap hari kepada satu orang fakir dan juga miskin. Cumanya tuan-tuan, fidyah mesti dibayar tak pada hari yang mana dia tidak berpuasa ataupun dia kumpul fidyah bayar pada hujung Ramadan. Maksudnya hari ni dia tak puasa, bermula daripada waktu maghrib. Bermula daripada waktu maghrib, hari yang mana dia tak puasa tu, hari pertama Ramadan, maghrib pertama Ramadan tu yang kita nak sembahyang tarawih tu, daripada waktu maghrib tu dia dah boleh bayar fidyah satu hari. Faham tak? Esok dia bayar lagi satu hari fidyah, lusa dia bayar lagi satu hari fidyah. Tak ada masalah, boleh. Ataupun tidak digalakkan kalau dia tunggu hujung Ramadan untuk dibayar 30 fidyah kepada 30 fakir miskin. Kalau ada 30 dia bagi 30. Tak, kalau tak ada dia bagilah, dia bagikan. Kalau ada 50 orang bagi 2-2 seorang. Tak, itu pun boleh, tidak digalakkan. Sebab apa? Sepatutnya kita selesaikan hutang kita secepat mungkin. Tetapi setengah orang dia rasa macam leceh nak pergi cari tiap-tiap hari. Tak. Tetapi ada satu kes yang mana dia tahu dah dia ni sakit, Ramadan lepas pun macam tu, Ramadan ni pun macam tu, sebab dah tua dah tak boleh nak puasa. Jadi dia nak bayar sebelum masuk Ramadan 30-30 terus fidyah. Ini tak boleh, hak ni tak boleh. Sebab apa? Benda tu tak berlaku lagi. Fidyah ataupun kafarah mesti dibayar bila kesilapan dilakukan. Faham tak tuan-tuan? Boleh nak ni? Faham? Habislah lah. Dan antara benda yang penting tuan-tuan ketika mana bulan puasa ni lah, i'tikaf. I'tikaf ni tak semesti pada bulan puasa. Selain daripada bulan puasa pun kita sunat untuk i'tikaf. Dan i'tikaf yang paling afdal ialah 10 akhir Ramadan. Untuk kita cari Lailatul Qadar dan seumpamanya, ini merupakan habit Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi, para sahabat dan seumpamanya. Dan ada satu ketika kerana berlaku pergaduhan di kalangan isteri baginda Nabi SAW, Nabi SAW keluar daripada mu'atakaf, daripada kawasan i'tikaf. Tetapi Nabi qada pada bulan Syawal. Nabi qada pada bulan Syawal i'tikaf baginda. Walaupun benda tu tak wajib, benda tu sunat. Ulama kata disunatkan untuk kita qada juga pada bulan-bulan lain. Dan tuan-tuan, i'tikaf ni dalam mazhab kita dia sunat, tak wajib dan bukan fardu kifayah pun. Dan i'tikaf, kata para ulama, walaupun satu ketika sahaja, tak, subhanallah, pun kita boleh i'tikaf dan kita boleh dapat pahala. Cuma i'tikaf yang sempurna ialah 10 akhir Ramadan tu, tak, kita tak keluar daripada mu'atakaf kita, daripada masjid tempat kita i'tikaf. Hak tu hak paling sempurna dan paling baik. Tetapi dunia hari ni payahlah tuan-tuan, orang kerja makan gaji dan seumpamanya. Tapi saya pernah tengok dalam hidup saya masa saya terawih di island, geng-geng doktor dan seumpamanya, dia simpan dia punya cuti tahunan tu untuk 10 akhir Ramadan. Orang yang mana dia fikir agama dalam kehidupan dia, masya-Allah. Nah, orang yang mana fikir agama, benda ni pun dia ambil kira. Kita kumpul cuti untuk travel. Nah, kalau kita ada keperluan urgent balik kampung ziarah mak ayah, tu lain cerita tuan-tuan. Tapi orang-orang muda yang mana tidak ada keperluan urgent untuk guna cuti dia, dia boleh minta untuk 10 akhir Ramadan. Zaman sekarang mudah, kita dah ada kalender, dah kita boleh estimate bila Ramadan akan bermula, 10 akhirnya bila. Jadi kalau tak boleh semua, kita ambil separuh. Supaya apa? Supaya kita dapat duduk i'tikaf yang sempurna. Jadi tuan-tuan, i'tikaf ni sunat.
bahkan sunat yang banyak pahala, besar pahala dia. Cuma i'tikaf ni ada dia beberapa kategori lah, kita boleh bahaskan. Satu, i'tikaf asal dia sunat, kemudian dia boleh jadi wajib kalau kita nazar. Dia jadi wajib kalau kita nazar. Jadi tuan-tuan, i'tikaf ni kalau yang sunat, ikut kita lah, kita nak duduk lama mana pun tak, kita kena niat i'tikaf lah. Dan kalau kita keluar daripada kawasan i'tikaf masjid, tak, pergi kedai dan seumpamanya, balik kita perbaharui niat kita. Itu senang je. Cuma yang kalau i'tikaf yang nazar, yang kita kata wajib ke atas aku i'tikaf, dan nazar ni dalam mazhab kita tidak disunatkan tuan-tuan sebenarnya. Dalam mazhab kita tidak disunatkan nazar. Sebab apa? Nazar ni dalam hadis kata, cara Allah Subhanahu Wa Taala nak keluarkan harta daripada poket orang yang bakhil. Sepatutnya kalau dia nak bagi orang makan, bagi je lah orang makan setakat kemampuan dia. Faham tak? Tapi nak kena berlaku satu peristiwa dulu baru dia nak keluarkan duit daripada poket dia, ataupun dia nak melakukan ibadah. Ini orang bakhil dalam mazhab kita. Walaupun setengah mazhab lain dia kata ada nazar yang hukumnya tetap sunat, dalam mazhab kita dia tak sunatkan nazar secara umumnya. Sebab apa? Takut ia akan menyusahkan diri kita. Manusia ni tuan-tuan, ketika mana dia terdesak, dia akan nazar macam-macam. Dia terdesak, dia nazar macam-macam. Kadang-kadang tayar dia pancit je. Dia kata, kalaulah ada orang datang ni nak bagi aku tukar tayar dengan harga murah sekian-sekian, aku nazar, akan i'tikaf sebulan berturut-turut. Manusia, bila dia terdesak, macam-macam dia nazar, betul tak? Kalau anak aku lulus, tak, UPSR dapat 5A ke 6A ke, aku akan nazar untuk buat umrah setiap bulan. Dia tak tahu umrah lah ni mahal, tak, 6,000, 7,000. Tapi nazar. Jadi tuan-tuan, nazar ni ada beberapa kategori. Nazar yang pertama ialah nazar yang mana dia tidak bagi tahu lama mana. Dia tak specify langsung lama mana. Aku nazar, tak, wajib ke atas aku kerana Allah, i'tikaf. Maka aqallu i'tikaf, subhanallah bihamdi, tak, cukup lah i'tikaf. Sebab i'tikaf ni duduk di satu tempat. Dia kena satu hari satu malam tuan-tuan i'tikaf. Saya tak ingat lah, kena check balik. Kalau nazar mutlak, seingat saya dia tak perlu satu malam pun, tak perlu satu hari satu malam pun. Hanya sekiranya dia masuk dan dia niat i'tikaf, dan dia boleh keluar selepas tu. Ha? Ha, yang nazar ni, yang nazar ni, yang sunat tu tak ada masalah lah. Dia boleh duduk lama mana dia nak duduk. Kemudian satu lagi nazar, nazar ni dia berdasarkan apa kita sebut. Nah, aku kalau dapat sekian-sekian, aku nazar wajib ke atas ke atasku kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk i'tikaf 1 minggu. Tetapi dia tak bagi tahu syarat berturut-turut. So, untuk 1 minggu tuan-tuan kalilah 24 jam. So dia kena sempurnakan i'tikaf dia siang ataupun malam. Tak, cukup 24 jam. 24 jam kali dengan 7, 47 berapa? 28, 27, 14, 168 jam. 168 jam. Yang ni mana nazar untuk satu tempoh, tetapi dia tak kata berturut-turut. So bila dia datang i'tikaf 10 jam let's say, kemudian dia keluar pergi kerja dan seumpamanya, balik dia i'tikaf pula, dan dia tak bagi tahu tahun bila dan seumpamanya, kira senang lah. Yang paling penting dia kena sempurnakan 168 jam i'tikaf. Yang ketiga ni tuan-tuan, hak ni hak teruk sikit eh. Dia nazar untuk satu tempoh tetapi mutatabi'ah, iaitu berterusan. Berterusan. Jadi kalau dia keluar melakukan perkara-perkara yang mana tidak dibenarkan lah sepatutnya dalam i'tikaf, tak, maka i'tikaf dia terputus dan dia kena mula balik. Sebab berterusan tu, syarat berterusan. Tuan-tuan, ketika mana kita beriktikaf, ada ketikanya kita boleh keluar daripada masjid dalam keadaan dia tidak akan memutuskan masa iktikaf kita, iaitu apabila kita keluar untuk menunaikan hajat manusia, qada hajat lah biasanya, ataupun wanita yang mana haid, dia kena keluar daripada masjid. Jadi terpaksa, memang tak boleh nak buat apa. Jadi dia boleh balik dan disambung balik dia punya i'tikaf nanti. Kalau kita pergi tandas, tandas ni luar masjid kan, itu keperluan kita, tak ada masalah.
Tapi kalau kita niat nazar untuk satu tempoh berturut-turut, kemudian kita keluar buat benda lain, macam kita pergi ziarah orang mati, ataupun kita nak pergi semayang jenazah, ataupun kita nak pergi sambut orang yang mana balik daripada pemusafiran. Jadi benda-benda itu menafikan i'tikaf. Benda-benda itu menafikan i'tikaf. Jadi kita kena mula balik lah. Kalau i'tikaf nazar kita tu, tak, i'tikaf nazar kita tu ada satu tempoh masa dan kita letak syarat secara berturut-turut. Jadi tuan-tuan, saya pun tak sebahas panjang-panjang dah. Nak pukul 11:30 dah. Jadi senang cerita, janganlah kita nazar dak benda hak pelik-pelik dalam hidup kita. Boleh eh? Saya rasa habis dah lah setakat ni perbahasan tentang puasa kita dan i'tikaf secara umumnya tuan-tuan. Yang paling penting, i'tikaf kita carilah tempat yang mana kita boleh jaga mulut kita, agama kita, ibadah kita, dan daripada kita sia-siakan dak kita punya puasa dan juga amal ibadat kita sepanjang 27 hari, 20 hari tu. Boleh eh? Kita niat tuan-tuan, insyaAllah. Saya minta maaf banyaklah pada tuan-tuan salah silap. Sebab apa, fiqh ni bukan satu benda mudah. Kadang-kadang masa kita mengajar, kita confuse. Dan ada benda yang kita lupa, manusia. Tetapi kalau kita tak mampu semua, kita jangan tinggal semua. Dan kalau ada kesilapan dan seumpamanya tuan-tuan boleh baiki dan betulkan pada saya, tak ada masalah. Saya tarik balik kesilapan-kesilapan saya semasa hidup dan mati saya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. InsyaAllah kita akan inform baliklah tentang ada mungkin 3 majlis lagi lah. Tak, tentang zakat, haji, dan juga satu lagi tentang bahagian tazkiyatun nafs untuk habiskan kitab Ar-Risalatul Jami'ah ni. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah mudahkan. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.